Presiden Joko Widodo mengakui akan cawe-cawe dalam politik dan pilpres 2024. Menurutnya, sikap cawe-cawenya ini dilakukan untuk kepentingan negara. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pertemuan bersama pemimpin redaksi media massa dan konten creator di sana kepresidenan Jakarta Senin sore. Wakil pemimpin redaksi Kompas TV Yogi Arif Nugraha mengatakan dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama dua jam lebih itu. Jokowi awalnya membicarakan soal momentum 13 tahun mewujudkan Indonesia maju untuk mencapai cita-cita ini. Pilpres di tiga periode ke depan pun menjadi krusial. Oleh karena itu, Jokowi mengakui dirinya cawe-cawe. Namun Jokowi menegaskan tidak akan menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas negara. Presiden mengatakan masih jauh dan itu urusan partai politik. Jadi Presiden mengatakan cawe-cawe tidak netral itu lebih kepada ingin mengatakan bahwa untuk urusan kepentingan nasional, untuk menjaga momentum 13 tahun, menjaga bonus demografi, saya harus cawe-cawe. Jadi tidak secara langsung mengatakan ini siapa, semua hampir semua peserta yang tadi datang mengarahkan, Pak ke siapa ini Pak, titipannya, nggak ada. Itu sih poinnya, selebihnya bicara soal ekspor, pasir, tapi lebih detail kayaknya besok semua teman-teman kalau nggak ada note dari Pak B ya. Apa yang dimaksud Presiden Jokowi akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 yang katanya demi kepentingan negara? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama Rumah Pemilu, ada Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno. Selamat sore, Mas Adi. Mas Adi, di sini ada di Rumah Pemilu sebelumnya membantah, kini Jokowi akui ikut cawe-cawe. Bagaimana menurut Anda sikap Jokowi ini? Ya, saya kira Jokowi ingin menegaskan bahwa kritikan dan bulian publik selama ini yang selalu mengarah kepada Jokowi bahwa Jokowi itu dianggap cawe-cawe dan endorsement calon tertentu itu dibuktikan. Jadi ketimbang dibully, ketimbang dikritik terus, Jokowi menegaskan bahwa di 2024 dirinya akan tidak netral dan cawe-cawe dalam urusan pilpres. Tapi kalimat politiknya soal cawe-cawe itu kan bersayap. Satu sisi cawe-cawe bahwa Jokowi ingin memastikan pemilu itu berlangsung damai, jujur, fair, dan tentu saja itu bisa menghindari keterbelahan. Itu yang sepertinya satu hal dari wujud cawe-cawe yang ingin disampaikan oleh Jokowi. Tapi yang kedua, ini yang kemudian paling ramai dibicarakan oleh banyak orang. Jokowi sepertinya punya intensi. Siapapun nantinya yang jadi presiden di 2024 adalah pemimpin yang punya tarikan nafas yang sama, jogetnya adalah joget yang sama dengan Jokowi. Jogetnya ke depan, bukan ke belakang. Kan itu adalah ornamen-ornamen politik yang bisa kita tangkap. Bahwa secara pribadi Jokowi itu punya preferensi dan pilihan politik. Makanya Jokowi punya kepentingan siapapun nantinya yang jadi presiden adalah mereka yang bisa memastikan Indonesia itu mengalami perkembangan yang cukup pesat. Semua legasi dan semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun itu dilanjutkan. Bukan justru sebaliknya di downgrade dan tidak diakui oleh pemimpin-pemimpin the next jokowi di 2024. dua hal inilah yang saya kira bisa ditangkap dari soal apa yang disebut oleh jokowi dengan cawe-cawe itu mas dan ini terang beneran mas andi tapi apakah memang anda secara tidak langsung setuju bahwa uh, tadi jokowi menyampaikan bahwa cawe-cawe ini demi kepentingan negara beliau menyatakan bahwa tidak akan menggunakan uh, menyalahgunakan kekuasaan dan juga fasilitas negara anda menilainya seperti apa mas andi Bila cawe-cawe ini sebenarnya Jokowi ingin tunjukkan kepada publik, sekalipun Jokowi punya preferensi dan sikap pilihan politik di Pilpres, tapi Jokowi ingin memastikan bahwa semua hal itu tidak akan menggunakan fasilitas negara. Itu kan statement-statement politik dari seorang presiden. Meski bagi kubu penantang, bagi kubu oposisi, itu tidak mungkin. Karena melekat pada diri seorang presiden, punya instrumen, punya resource yang sangat memungkinkan, Segala halnya itu bisa digerakkan untuk mendukung salah satu calon, calon tertentu, Mas. Inilah yang kemudian, kenapa Jokowi belakangan begitu terang benderang dikritik, karena secara terbuka, secara vulgar, ingin ikut cawe-cawe di Pilpres 2024, bahkan menegaskan tidak akan netral. Oleh karena itulah, kemudian menjadi perdebatan yang cukup serius dalam kapasitas apa seorang presiden itu boleh cawe-cawe ataupun tidak cawe-cawe. Inilah yang kemudian membelah perdebatan yang sampai sekarang tidak tuntas. Bagi kubu penantang, misalnya, kubu oposisi itu tidak elok dan tidak etis, tapi bagi kubu pemerintah sah-sah saja. Selama Jokowi tidak melanggar aturan dan tidak melanggar regulasi apapun yang terkait dengan perundang-undangan. Oleh karena itu, sampai sekarang ini adalah satu perdebatan-perdebatan yang menurut saya akan terus berlanjut hingga 2024. Soal bagaimana Jokowi dianggap punya preferensi dan sikap politik tertentu untuk mendukung calon yang dinilai punya preferensi dan taringat politik yang sama dengan Jokowi. Makanya dalam pernyataan-pernyataan lain selain misalnya Jokowi ingin memastikan pemilu jujur adil dan nama itu bagi Jokowi pemimpin itu adalah sekalipun punya joget yang sama tapi gerakannya harus sama, yaitu adalah gerakan joget yang ke depan, bukan justru ke belakang. Oleh publik, itu ditangkap bahwa Jokowi ingin memastikan yang jadi presiden itu adalah orang-orangnya Jokowi, di mana semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi bisa dilanjutkan, bisa diekspos, dan kemudian Indonesia akan mengalami lompatan-lompatan yang akan jauh lebih makmur ke depan. Saya kira di situ, cawe-cawe Presiden Jokowi tentunya uh, ada pro dan kontra. Apakah ini nantinya tidak akan menjadi bumerang bagi uh, kandidat yang memang didukung oleh uh, Jokowi sendiri? Dan kita tahu bahwa uh, ada oposisi juga di sini. Apakah nantinya ini tidak menjadi bumerang buat uh, pemimpin Indonesia ke depan? Memang, kalau mau jujur, sebenarnya preferensi dan sikap politik seorang presiden itu tidak akan ada persoalan apapun, Mas. Jadi, seorang presiden itu karena dia adalah makhluk politik, karena dia adalah berasal dari partai politik. Jadi, wajar kalau ingin. Punya kecenderungan untuk mendukung salah satu calon tertentu yang menjadi ramai itu ketika dukungannya itu disampaikan secara terbuka, disampaikan dengan kode-kode yang diekspos melalui berbagai pertemuan-pertemuan penting yang disampaikan oleh Jokowi. Kalau dukungannya itu disampaikan secara silence tidak ada ekspos publik bahwa Jokowi mendukung salah satu orang tertentu misalnya, saya kira itu tidak akan memancik kegaduhan-kegaduhan apapun. Ini yang saya kira kemudian menjadi perdebatan yang cukup panjang, karena apapun Jokowi itu adalah kader partai, kadernya PDIP yang pastinya punya intensi dan keinginan memenangkan semua calon yang dimiliki oleh PDIP. Tapi yang menjadi ramai itu ketika dukungan dan preferensi politiknya itu disampaikan secara terbuka, itu dianggap tidak elok karena Jokowi itu melekat pada dirinya seorang presiden yang mesti berdiri tegak di semua kalangan, di semua golongan dan di semua kaki-kaki, bukan hanya kepada kelompok dan calon tertentu. Inilah yang saya kira kemudian membuat kenapa para kubu oposisi, para kubu penantang terutama kubu perubahan itu merasa tidak nyaman dan menuduh Jokowi terlampau jauh mengintervensi persoalan-persoalan politik di 2024. Ini soal preferensi politik yang ditunjukkan kepada publik. Andai Jokowi mendukung Ganjar misalnya, mendukung Prabowo, tidak ditunjuk tidak melalui ekspos yang berlebihan, saya kira ini tidak akan memancing kegaduhan apapun, Mas. Ini ada yang merasa didukung dan ada yang merasa tidak didukung. Inilah yang kemudian membuat begitu banyak resistensi dan protes-protes yang kemudian dilakukan oleh kubu yang selama ini memang berseberangan dengan pemerintah. Oke, okay, okay. secara tidak langsung Mas Adi setuju ya bahwa uh, cawe-cawe yang dilakukan uh, oleh Jokowi saat tidak terlalu terlihat mendukung salah satu uh, bakal calon presiden di Pilpres 2024, supaya tidak menimbulkan kegaduhan dan berarti untuk endorsement begitu istilahnya kepada uh, calon calon presiden 2024 ini juga sah sah saja begitu Mas Adi. Saya termasuk orang yang cukup setuju bahkan mendorong seorang presiden itu mendukung salah satu calon yang tentu saja di mana calonnya itu memiliki frekuensi dan setarikan napas yang sama apalagi berasal dari partai yang sama. Kenapa? Argumennya sederhana. Selama seorang presiden itu dari partai politik, maka selama itu juga seorang presiden tidak mungkin tidak punya pilihan politik. Pertanyaannya adalah, baga lalu bagaimana dengan gubernur, lalu bagaimana dengan bupati, lalu bagaimana dengan wali kota, lalu bagaimana dengan menteri dan anggota dewan? Mereka juga bekerja untuk kepentingan partai dan calon yang kemudian digaris luruskan oleh partainya. Selama jabatan-jabatan politik strategis di negara ini berasal dari partai politik, Mas. Selama itu juga, maka pejabat publik itu bukan hanya presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya pasti dia punya keyakinan pribadi untuk mendukung calon yang berasal dari partai politik yang sama. Cuman kan problemnya yang menjadi ramai itu dukungannya jangan ditunjukkan. Karena Anda itu adalah pejabat publik. Karena Anda itu adalah seorang presiden, seorang gubernur, bupati, dan wali kota yang mestinya menunjukkan wajah kepada publik adalah wajah yang kemudian mengayomi Betul. begitu banyak kepentingan politik. cara langsung lang -lang. sebaiknya di bawah tanah saja, begitu ya untuk dukungan supaya tidak bisa uh, terlihat untuk siapapun yang nantinya akan didukung oleh Presiden Jokowi. Terima kasih sekali lagi Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno atas waktunya di rumah pemilu. Dan saudara rumah pemilu masih akan kembali usai jeda. Jadi anda tetaplah bersama kami dengan sejumlah informasi yang nantinya akan kami hadirkan untuk anda. Salah satunya soal. Komisi Yudisial panggil Ketua PN Jakarta Pusat soal putusan penundaan tahapan pemilu 2024. Tetaplah bersama kami dengan informasi lengkapnya.